Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Sekarang kami berada di pinggir Sungai Subayang, Desa Gema, tetapi di seberangnya sudah Desa Pulau Pencong di Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Bersama teman-teman, para tullab, para penuntut ilmu dari Markis Darul Quran Wasunnah Lipat Kain. Dari Lipat Kain ke sini tidak terlalu jauh, sekitar 45 menit atau 40 menit dan dekat dengan kampung istri saya. Sungai ini ke hulunya, inilah kampung saya ke sana, namanya Desa Ludai. Jadi kalau ujung nama saya adalah Subayanji, maka ini Sungai Subayang. Banyak lagi orang-orang yang biasa ada di Desa Hulu sana, Masya Allah. Kegiatan kita di sini adalah berenang, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memanah dan yang lain-lainnya, kegiatan rutin santri-santri kita, teman-teman kita, para tulab di markis kita. Mohon doakan kami agar kita juga bersemangat. Semangat rehlanya, semangat juga memperhatikan dakwah-dakwah di kampung ini. Peduli dakwah kampung dan pedesaan serta pedalaman-pedalaman. Mohon doakan kami, Markis Darul Quran Wasunnah bersama para santrinya, asatizahnya, untuk senantiasa bertekad, semangat berdakwah dan menuntut ilmu, di mana sungguh indah nian syairnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Munaya minad dunya ulumun tabuthuha wa anshuruha fi kulli badin wa hadiri du'aun ilal qur'ani wa sunnanillati tanasa rijalun dhikraha fil bahadiri. Kata Imam Ibnu Hazm, cita-citaku di atas dunia adalah menuntut ilmu dan menyebarkannya, menyebarkan dakwah ke penjuru kota dan pelosok desa, mengajak manusia kepada Quran dan sunnah yang telah dilupakan oleh manusia di zaman itu. Allah, semengajak diri saya, sahabat-sahabat, kawan-kawan dan handai taulan yang saya cintai kerana Allah Ta'ala, para penuntut ilmu yang Allah Ta'ala berikan karunia untuk talabul ilmi, antum, saya, kita bersama, duhai kawan, mari bersemangat. Masyarakat-masyarakat kita di desa-desa, bukan hanya di kota, di desa-desa juga butuh akan dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah kepada ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hantarkan dakwah juga kepada desa-desa. Masyarakat kita di hulu, di sana apalagi masih banyak desa-desa yang tidak sampai listrik ke sana, tidak sampai jalan ke sana, hanya pakai sampan. Allah, kita hantarkan dakwah ini kawan, sahabat dan handai taulan. Kita hantarkan dakwah bagaimana masyarakat kita memahami Asma'ul Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang indah, agar datang kecintaan yang dalam kepada Allah Ta'ala, kerinduan yang dalam kepada negeri akhirat, dan kecintaan yang betul-betul mendalam pula kepada Rasulullah SAW. Ayo kawan, sahabat dan handai taulan, kita hantarkan dakwah ini di mana sampai bumi Allah Ta'ala terbentang, insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.